Oke, berarti ini Rika di grup ini kenceng dong, paling kenceng dong. Ya enggak sih, Kan dia ada lebih kenceng lah. Kalau buat magic, ya. Jujur gue rasa pulang sih. Kalau buat magic ya, kalau buat kayak ada R25, ada ninja dua tak, Berarti nah itu kan lebih kenceng mereka. Ada GSM. Berarti di sini kondisinya AM suit ini free for all ya. Ya. Yang penting nggak ugal. Betul. Betul. Yang penting sakit dalam tuh. Kalau misalnya ada orang ugal gitu ya berarti nggak boleh gitu ya. Ya, dibilangin lah. Dibilangin dulu berarti. Enggak langsung. Ya kalau kalau kita muak mah ya udah di kick aja udah. Gitu. Oke lah, kita kerutu flow aja ya. Ya. Nanti rusak lagi. Iya, lu tinggal di sini udah lama? Enggak lama. Gue buat time shoot, gue tinggal di sini. Emang sebelumnya tinggal di mana? Ya, gak jauh dari inilah, Monas kok. Berarti ini anak Monas kok nih ya sebelumnya ya. Yoi, bisa parkur gile. Lompat doang bang itu bang. Oh, lompat doang. Ini kan grup udah jalan belum setahun, itu banyak yang foto shoot gak? Lumayan banyak. Lumayan banyak. Ah. Dulu sih, kenapa dulu 2021 2021 rame tuh photoshoot gua, bisa setiap bulan bisa 2, bisa 4. Setiap bulan dapat 4 ya. 4 orang, per orang tuh bisa gocap. Nah, kalau di 2022 ini sepi. Kenapa tuh? Mungkin kok bisa gitu? Mungkin emang lagi pada susah juga ya, nggak gue doang yang susah. Oh. Atau lagi kurang aktif karena kemarin ulangan, jadi gue kurang aktif maupun gue gitu. Berarti di 2022 ini termasuk gak aktif ya? Ya kurang. Mungkin gue mau sih aktifin lagi. Mau diaktifin lagi berarti nih setelah Lebaran? Ya coba. Sebenarnya maunya dari minggu ini sih. Oh. Gue pengen pengen foto-foto San Mori lagi gitu. Oke. Nah, itu lo langsung megang kamera besar atau ada sejarahnya tuh? Tadinya gue pakai kamera HP. Oh, dari HP berarti awal-awalnya. Terus gue punya kamera pocket dari punya ortu. Punya kamera ya. Pocket dari ortu. Ya dari dulu tuh mereka udah punya, terus nggak kepake, gue pake. Oh iya. Ternyata masih ngedukung gitu, nggak gitu ketinggalan zaman. Oh. Nah terus pakai kamera yang besar saat ini gimana ceritanya tuh? Waktu gue tahu gue punya akun foto I'm Shoot, terus mereka mau ngebantuin gue. Untuk lensanya? Lensanya kemarin, kan itu lensanya gue beli baru ya. Gue beli lagi. Bukan lensa yang ya, itu gue beli sendiri. Oh, hasil lo sendiri ya. Berarti? Ya. Hasil nabung. Keren juga. Keren. Ah, itu ortu lo bisa tahu lo punya grup dari mana? Punya grup atau punya akun apa gimana? Oh iya, punya akun, maksudnya akun Instagram. Ya gue kasih tahu gue setiap tahun lalu Ramadan tahun lalu gue setiap sore ke Pulau Mas. Gue ngomong gue mau foto, aku mau foto. Aku punya akun namanya I'm Good gitu. Ya udah, terus makin aktif gue jualan stiker. Makin tahu oh ini punya ini. Oh iya punya I'm Shoot, punya Ata gitulah ya. Boleh. Jadi kisahnya seperti itu. Oke lah.
Dan kisah Rika itu sebelum, oh ya, sebelum pakai Rika naik apa? Lu. Naik motor lah, naik X-Ride, Yamaha X-Ride Yamaha 110. X-Ride 110 top speed 80 ya. Iya, betul sekali. 80. Naik 80. banyak. Ya, itu motor bukan buat yang disebut, buat belajar motor tuh. Rika nggak ada mau dipakai RCB RCB-an apa? Ya sebenarnya kalau ada budgetnya mau sih. Sekarang aja dia lagi sakit kan, kode 12. Wih, kode 12 sakit. Kenapa bisa sakit? Gua nggak ngerti deh. Pusing gua juga kalau ngomongin penyakitnya dia tuh. Tapi sakit aja tembus ya 120 ya. Jangan jangan merendah begitu. Tadinya tuh 110 limit. Iya, kenapa bisa 120? Main roller. Oh, main roller. Full roller lah ya, full kirian. Enggak, belum, belum. Per aja masih per standar. Bukan 2000 RPM ya? Bukan, belum. Oh, belum. Masih bingung berapa. Berarti on the way ya? Doain aja. Pokoknya kalau motor sehat, lancar loh proyek-proyek itu. Ata ngerokok gak? Enggak. Wih, mantap. Beneran. Beneran gak? Ceweknya banyak dong. Enggak bang, enggak. Enggak ngaruh sumpah bang, enggak ngaruh. Mau aerok, mau enggak ngerokok, enggak ngaruh. Buahnya juga enggak nyari ya. Masa sih? Iya, enggak ngaruh bang. Kan temen-temen gue pada ngomong, motornya aerok, pasti cewek banyak. Enggak ada. Coba dong, kata-kata sad boy dong. Nah, bukan sad boy juga. Ya udah, kata-katanya pinjam. Apa dong? Apa, terserah, keluarin aja, keluarin. Apa kejak aero gitu-gitu, gimana gitu, serah. Coba kabar. Masa gak punya sih, kan sad boy, harus punya kata-kata dong. Asmara kacau. Oh ya, asmara kacau. Mana nih kata-katanya nih? Turbulensi hati, apaan ya kata-katanya ya? Gua gak pernah bikin-bikin kata-kata sih. Wah, pantes. Cuma denger-denger ini aja, musik-musik, nada-nadanya sedih. Aduh. Oke lah, jadi perjalanan AM Shoot itu seperti ini ya. Dimulai dari kamera HP. Niat mau, berarti niatnya itu mau ngebantuin sepupu foto ya? Ya, gua tukang fotonya sepupu gua. Nah, terus ya udah jadi iseng berkelanjutan. Berkelanjutan seperti ini, rame gitu ya. Mantap juga. Grup WhatsApp 30 sampai 40 orang ya tadi ya? Apanya tuh? Ramenya. Ya, 40 kurang lebih. Saat ini. Ya, sekarang. Berarti syarat untuk gabungnya itu tadi enggak ugal. Ya, attitude naik motornya. Pokoknya kalau mau join main dulu lah, ketemu dulu, lihat dulu. Lihat dulu cara bawa motornya gitu ya. Cara bawa motor lah, sama anak-anak gimana juga. Oh. Ada gak sih lo punya temen bikin kecot gitu? Kecot gimana nih? Ya misalnya temen lo sama temen-temen grup lo gak cocok gitu, akhirnya gak boleh masuk tuh, ada gak? Oh ada. Oh ada ya. Temennya, jadi dia datang nih ya. Kita belum kenal, ya. Kita belum kenal. Terus dia datangin ke motor temen gue tuh, ke motor-motor bagus, gesek gitu. Ini doang gue mau minjem, dia ngomong gitu. Oh. Motornya udah rebut-rebut gitu. Oh. Ya kita lakukan dong ya. Ya lu siapa gitu. Betul. Ya gak ada sopan-sopannya. Langsung gitu. Nah datang nih gitu.
langsung ngomong kayak gitu. Bener, masuk akal. Seneng aja sih. Untuk saat ini followers Instagram udah tembus berapa? 1218. Itu naik turun, kadang naik, kadang turun. Oh gitu. Oh iya. Lo kan tadi kan katanya sering foto shootin orang tuh. Kenapa hasil fotonya nggak diposting di feed Instagramnya? Gue posting hasil foto gue yang paling bagus. Nah, tapi kadang mereka nggak bolehin sih, lebih kayak jadi mau konsumsi pribadinya dia gitu. Nggak untuk publik berarti ya? Ya, jadi kayak dia, nih Min kalau mau upload yang foto yang ini aja. Ya gue nggak mau kalau fotonya yang dipilihin dia kayak kurang-kurang gitu kan, walaupun itu foto yang gue ambil. Oh, maksudnya kayak ada sedikit blur gitu ya? Misalnya kayak di belakang ngeblur nggak, atau ngeblurnya nggak bagus. Oh, nggak sempurna gitu. Nggak. Oke. Jadi sebenarnya hasil foto itu banyak ya? Banyak. Cuma gue nggak gue post karena ya itu. Dia milih sendiri. Kadang kayak nyuruh foto yang ini aja yang dipost, yang sisanya tuh menjadi konsumsi pribadinya dia gitu. Keren juga. Keren juga orang itu, udah dipotoin juga ya. Nah, ini Ramadan ini gak ada foto pagi aja. Apa? Minggu ini ada. Sebenarnya dua minggu lalu ada. Cuma kayak akun gua sepi gitu, gak ada yang lihat. Ya. Bingung gua. Bagaimana bisa? Emang sekali foto dapat berapa jepret? Per misalnya gue hari Minggu ya, misalnya dapat 60 foto, bisa dulu zaman-zamannya di PAUN bisa 200, bisa 300 foto. Wah, kenapa? Harusnya itu bisa jadi followers. Cuman dia pada nggak follow gitu ya? Iya, cuma kayak akun gue nih kayak nggak dilihat gitu, kayak nggak tertarik orang-orang kayak ngeliat akun gue. Bagaimana nggak ngerti gue? Ganti logo mungkin. Ada rencana pengen bikin stiker juga, banyak yang nanyain stiker. Oh, berarti udah kepikiran ganti logo gitu ya? Ada. Gue udah bawa itu juga kok. Gak ketemu juga arahnya mau kemana. Ntar kadang kayak akun balap, kadang kayak akun-akun estetik gitu kan. Gak tahu arahnya kemana. Iya. Tapi gak ke akun galau. Aduh, akun galau mah beda. Oh, ada lagi. Orang sih kalau gue iseng ya, gue bikin video galau gitu pernah. Wih, spill ceweknya dong. Gak ada bang. Aduh, masih belum jujur ya. Terisak juga. Kalau ada mah gue bawa kali setiap San Mori juga. Berarti Aerox gak ngerokok tuh gak ngaruh ya? Wah, lu punya AMC juga gak ngaruh gitu. Oh, ya juga, apa guanya gak nyari, apa guanya salah juga nanggepin cewek, apa gimana, gak ngerti. Gak ngerti ya. Sulit. 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 Oh iya, emang lu gak punya teman FG gitu buat feed gitu, join atau bareng-bareng foto? Ada rencananya minggu ini gue mau foto bareng sama dia, maksudnya foto bareng-bareng sama-sama di satu spot gitu. Nah, itu biasanya membuat rame tuh. Jadi gue tag dia mungkin ya. Iya, mungkin kenapa nggak di PAUN lagi? Di PAUN lagi di Mustopo gitu. Emang PAUN dibubarin ya? Katanya si temen gue itu udah rada susah di PAUN semenjak ada yang meninggal itu. Bukan ada yang meninggal kecelakaan ya. Tapi yang di rumah situ meninggal maksudnya. Orang rumah situ kakek atau orang tua di situ ada yang meninggal. Nah, kan kita enggak enak ya, anak San Muari kan berisik tuh tiap pagi ya. Motornya enggak mungkin motor standar kan, moge-moge pasti. Iya, betul. 1000 cc juga lewat kan. Berangum-berangum. Nah, sih ya enggak enak dong kalau lagi berduka kita lewat gitu. Siapa yang mau juga gitu. Udah ada 40 hari belum sih?
kurang tahu deh. Oh, kurang Ada tahu. sih, belum deh. Belum ya? Belum, belum. Dikit lagi nih. Oh. Si bulan kemarin kayaknya tuh PAUD dibubarin. Oh, berarti belum 40 tahun, baru bulan kemarin ya? Ya baru. Iya, masih bulan kemarin ya, bulan kemarin awal. Oh ya, udah belum 40 berarti. Jadi Jadi penyebabnya kayak di situ ya? itu portal. Jadi penyebab sepinya di situ, Paun. Ngormatin. Ya, menurut gue sih ya, menurut gue sih di situ ya. Oke, Terus udah. juga pada pindah, jadinya orang-orang males juga lewat laut. Ya udahlah, mungkin minggu depan ini kan lo join bareng ya, mungkin tuh bisa jadi rame lagi. Semoga ya. Gue sih buat sekarang buat foto ya di Monas. Kalau di daerah selatan gue nggak tahu ya di mana ya. Oh, berarti adik-adik yang mau foto lewat Monas aja gitu ya, pelan-pelan atau gimana? Kenapa? Iya, harus pelan-pelan atau gimana? Ya, pelan-pelan. Terserah mau miring-miring sampai jatuh juga nggak apa-apa. Nanti kalau viral gimana? Gue naik ya. Iya Cuma bener. pasti kalau ada yang crash gitu, citra anak samurinya hancur lagi. Iya, dari ulang lagi. Ulang lagi, pecat lagi, polisi di mana-mana setiap pagi. Nah, kenapa nggak ngeliput di pulau? Apa nih, ngeliput apa nih? Ngeliput res, Ramadan res. Oh, cepat karena kan gue setiap malam kadang ke pulau ya, nggak bawa kamera tapi Kenapa nggak bawa gitu loh? ya karena kalau gue datang nih nggak Angin. nyampe setengah jam udah dibubarin, udah ada polisi. Tapi kalau lo nggak bawa, aman. Kalau gue nggak bawa ya, kalau gue nggak bawa ya ada polisinya gitu, pasti ada gitu. Jam jam berapa pasti dia datang. Berarti emang lagi sulit lah ya. Paling masa masih ya gue ke pemuda ya, tapi pemuda ada angin sih, jalan gede. Jadi Ya boleh lah kalau ada yang mau lepas, kalau masih jam 9-an chat oh. gua gitu, fotoin nggak apa-apa, mendingan kayak gitu daripada ketemuan. Ketemuan nunggu gitu ya. Oh, jelas kan, mendingan gue nyamperin misalnya lu di mana, ya gua liput ya nggak apa-apa. Jadi mendingan ketemuan langsung di tempat ya, daripada angin-angin gitu gak jelas. Nah ya, udah ntar gue datang di sono nggak ada dia, yang ada polisi. Ih, nggak taunya lo dijebak kan? Hancur dah itu lah. Hancur, udah nggak ada adminnya. Itu sulit. Sulit. Nah, itu kata-kata dari mana tuh? Sulit. Gak tahu sih. Bisa naik gak? Ayo naik. Oke. Jadi begitu ya perjalanan ayam shoot itu ya. Ya. Motoin sepupu. Mau jadi fotografer sepupu dari kamera HP, kamera pocket. Sampai kamera besar karena disupport ortu ya. Betul. Tuh, dari X-Ray menjadi Rika. Betul. Dan Rika itu anti mainstream dari Res Rock gitu ya. Dari apa? Dari nama apa yang ada rock rocknya itu yang tadi lo bilang? Ya, anti mainstream, hindarin nama yang ada rock rocknya, Rockset. Rockset. Jadi nggak mau sama gue. Iya, jadi mengambil Rika. Terinspirasi dari Jepang tadi ya. Betul. Kalau Kacirika, Kacirika. Cuman nama Hatta bahasa Jepang. Iya. Jadi itu dan anti mainstream. Terus sekarang follower sudah ada 1000 ya. 1200 alhamdulillah. Anggota grup ada 40-an. Oke, ya udah. Nih lo mau balik? Udah. Lo balik dulu nih. Ya, ya gue baik deh. Ya udah makasih ya ceritanya ya. Thank you ya, udah nganterin gue makan yeah, juga tadi enak. Okay. Makan alien kita tadi gila seru ya. Cukanya warnanya hijau. Iya, enak sih coba. Cuman ya udah setengah hari puasa mantap juga.
Oke, jadi seperti itu ya perjalanan I'm Shoot, dimulai dari ya berniatan memotoi moto sepupunya, tapi banyak yang datang dan akhirnya orang minta foto foto shoot gitu, dan difokuskan nih niatnya si I'm Shoot ini sampai rame seperti ini ya. Itulah awal mula I'm Shoot dan Kacirika. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman kalian ya, supaya I'm Shoot ini lebih banyak komunitasnya, makin bagus lah pokoknya kedepannya. Yang baik-baik aja buat I'm Shoot. Dan semangat nih buat owner Rika atau Ata ya, biar makin semangat fotonya dan lebih bagus, lebih keren lah, lebih dikenal dan keren. Oke, itu Ata, itu perjalanannya sangat mantap. Terima kasih, sampai jumpa.